Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Usai liburan di Sumba, ada sesuatu yang sangat menarik, guys. Ya, persiapan menjelang hari bahagia. Tentu saja hal itu mencuri perhatian kita semua. Apalagi kemesraan saat Lesti dan Bilar berada di Sumba begitu menawan dan menarik hati dan bikin penasaran. Ketika nyatanya secara diam-diam si Dede Lesti telah mempersiapkan segalanya. Hal itu diungkap langsung oleh desainer kondang yakni Ivan Gunawan yang telah mempersiapkan baju pengantin untuk Cindy Lesti. Apalagi tak tanggung-tanggung Ivan Gunawan hari ini juga memberikan klarifikasi bahwa baju tersebut akan segera difitting oleh Cindy Lesti usai liburan dari Sumba. Tentu hal itu semakin menarik. Apalagi Ivan juga tak main-main. Sudah lama ia merancang baju yang didesainnya itu dengan begitu sangat profesional, sangat ya elegan, sangat apik, hanya dipersiapkan dan diperuntukkan untuk adiknya Lesti Kejora. Ya, Ivan sendiri juga menegaskan dalam beberapa hari ini si Dede akan fitting baju pengantinnya tersebut. Lalu bagaimanakah dengan Bang Bi? Lalu bagaimana pula dengan persiapan pernikahan mereka, hari bahagia Lesti dan Bilar yang semuanya pada menanti-nanti, dan hal itu pun juga akan menegaskan dan mengukuhkan hubungan Lesti dan Bilar sebagai suami istri tentunya. Ya, semua pada menunggu. Dan dari bukti-bukti ini menunjukkan bahwa keseriusan Lesti dan Bilar tak main-main. Apalagi baju sudah mau di-fitting. Foto prewed sudah mulai dilengkapi. Ini menandakan bahwa sebentar lagi hari bahagia itu akan dilaksanakan. Apakah benar hari bahagia itu seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Bilar Ical Muhammad yang mendengar rumor kabar bahwa Lesti dan Bilar akan menikah di bulan Februari? Atau bagaimana, apakah hari itu akan ditunda karena masih pandemi? Karena keinginan Lesti maupun Bilar, mereka ingin mengadakan resepsi perayaan hari pernikahan mereka di GBK. Sama seperti Atta Halilintar yang ingin memberikan, mengabadikan momen spesialnya di tempat yang megah tersebut. Tentu saja hal itu semakin mencuri perhatian kita semua. Dan mendoakan kebaikan bagi hubungan Lesti dan Bilar. Tapi setelah ditegaskan oleh Igun bahwa baju untuk Lesti sudah siap dan si Dede sendiri sudah siap melakukan fitting dan menghubungi Ivan sebagaimana ia pernah mengunggah di instastory-nya, di IGS-nya bahwa ya baju sign Ivan Gunawan memang menawan. Kira-kira bagaimana sejauh ini persiapan bahwa mereka fix memang akan segera menikah? Silakan kalian guys berkomentar bagaimana kira-kira menurut kalian keseriusan dan kesiapan dan kapankah prediksi menurut kalian. Jadi jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.